semua, nah, hari ini kita melakukan proses penyekenan ya. Ini alhamdulillah bisa bareng Bang Mike nih hari ini. Mudah-mudahan banyak rezeki yang bisa kita temukan di sini. Oke, kita lanjut terus. Oke, teman MDS, hari ini nih sama senior kita nih. Ini dia Bang. Berondok dia di sini. Kita lihat De Gratia. Ini dia Bang ya asli. Ini dia dia antara Ferdin sama Carolus. Tangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Naik barang tuh. Bagus kondisinya. Endah dinakku. Akhirnya dapat juga kita. Alhamdulillah Carolus. Cici. Tahun 1800 kawan-kawan. Wah, ini dia. Sip, mantap. Kondisinya lumayan. Iya. Yuk, kita lanjut. Oke, ini teman MDS koinnya. Sangat mulus sekali. Ini abang kita ya, sedang melakukan proses pencarian lagi. Mudah-mudahan banyak yang kita temukan di sini. Kita lanjut lagi lakukan proses pencariannya. Oke, kita temukan sebuah timah ya, dan bertuliskan itu dia. Hancur nih. Gak tahu kita tulisannya apa nih teman MDS. Cuman barangnya timah. Oke, kita lanjut lagi melakukan proses pencariannya. Di sini kita temukan ini teman ya. Ini seperti sebuah segel yang digunakan oleh pemerintah kolonial. Berbentuk seperti ini dan kita temukan di sini tadi. Di sana bang kita juga sedang melaksanakan proses pencarian lagi. Oke, kita telusuri terus. Oke, teman, ini kita beralih ke lokasi berikutnya ya. Di sini juga cukup banyak sekali pecahan keramik. Ini ya. Ini lagi teman cukup banyak sekali. Dan tadi yang kita dapatkan masih 3 jenis ya, yaitu ini satu Carolus, kemudian segel timah, dan kemudian benda apa lagi ini ketua kita dapat lagi sebuah signal. Mudah-mudahan bagus, kita akan telusuri terus lokasi ini ya. Kita lihat apa kira-kira. Apa itu? Macam relik. Ada ukirannya. Apa bahannya nih bang? Oh, pucuk apa nih bang? Ini
Ini ya. Ah, itu dia jelas ya. Ini yang kita temukan di sini. Oke, kita lanjut lagi. Berhubung lokasinya cukup luas. Ini. Yang kita temukan, kita amankan saja dulu. Oke, seperti kepala ikan pinggang. Kita amankan dulu. Baik teman-teman DS, di sini kita temukan sebuah signal. Kita coba gali. Oke, ternyata besi yang cukup besar. Ya, pantesan ya, kita sudah menggunakan mode diskri. Bunyinya tetap nyaring sekali. Oke. Kita tinggal saja teman. Kita lanjut lagi.